Basis Jakarta Timur bekerja sama dengan Indomart mengadakan seminar usaha mikro kecil dan menengah di ruang serbaguna Blok C kantor Wali Kota Jakarta Timur. Para peserta seminar merupakan para pedagang makanan dan minuman di sekitar toko Indomart dan sekolahan yang ada di Jakarta Timur. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana yang hadir dalam pembuka acara menyambut baik kegiatan ini karena sangat membantu para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya. Dirinya pun berterima kasih kepada Basis Jakarta Timur dan Indomart yang menggelar kegiatan tersebut. Sebelumnya Basis dan Indomart juga telah melakukan kerjasama untuk pengumpulan dana JIS dari masyarakat lewat kotak amal yang disebar di toko Indomart. Sementara itu Kepala Basis Jakarta Timur Dwi Busara mengatakan maksud diadakannya seminar adalah untuk memberikan wawasan dan sekaligus mengajak masyarakat agar mempunyai jiwa wira usaha sehingga nantinya dapat bersaing di pasar global. Menurutnya kegiatan ini merupakan rangkaian kerjasama antara Basis Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Indomart yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan JIS melalui penempatan kotak amal di 238 toko Indomaret Jakarta Timur. Baik, ini saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Basis dan Indomaret yang telah mengadakan suatu seminar ini. Seminar ini saya pikir sangat positif sekali karena ini bisa berselang kepada para pedagang UKM itu di kelas supaya bagaimana memanage usahanya, bagaimana menggunakan marketing usahanya. Yang mereka lakukan sudah mereka lakukan. Dan saya berharap juga dari Indonesia, saya kiranya memberikan support juga bantuan ya, di samping pada pemikiran dari pencerahan, kalau bisa ya kalau mengadakan rezeki portal lah, tapi bersyukur dengan kasih. Dalam acara tersebut, secara simbolis, Wali Kota juga menyerahkan beasiswa dari Basis Jakarta Timur untuk 950 orang yang terdiri dari 450 pelajar SLTA dan 500 mahasiswa. Untuk pelajar SLTA, beasiswa yang diberikan sebesar Rp750.000 per triwulan, sementara untuk mahasiswa Rp900.000 per triwulan. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Medonen melaporkan.